banyak ide-ide, gagasan. Karena kan era sekarang, era informasi, era komunikasi, era teknologi digital, ini perlu cepat dan melipat ruang waktu, sehingga ide, gagasan, kreatif, dan pergerakan kemandirian dalam kewirausahaan yang itu juga diutamakan. Karena kemandirian organisasi dan kemandirian personal itu juga menjadi tujuan visi Kuburaya juga. Karena pada akhirnya yang kita kejar itu kan adalah kemandirian untuk kebahagiaan juga. Nah makanya program-programnya harus jelas, jelas, fokus, terukur, dan konkret. Jadi harus mendarat dan berdampak. Nah ini yang sebetulnya rumus yang mudah-mudahan nanti saya kira sebagai saya dipercaya penasehat tentu akan mengarahkan seperti itu. Supaya terarah. Bangun nasionalisme dan menjaga keberagaman. Jadi tema ini sebenarnya adalah sesuai dengan arahan dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, karena tentang nasionalisme yang sekarang ini mulai sedikit tergerus lah oleh perubahan zaman dengan adanya begitu kuatnya teknologi. Jadi kami sesuai hasil raker tadi malam, rapat kerja kami adalah khususnya lah untuk kader lebih mengintensifkan lagi tentang makna-makna nasionalisme dan keberagaman itu sendiri gitu loh. Jadi kita juga pernah tadi saya sampaikan bahwa Kuburaya ini bukan hanya satu dua etnis tapi mempunyai keberagaman, semua etnis di Kuburaya ini ada. Jadi kami sebagai pemuda ingin menjadi pelopor semangat kami, gimana keberagaman yang ada di Kabupaten Gerai ini menjadi semangat kami untuk berjuang gitu loh Bang, untuk berbuat. Oke, Bang. Untuk ya.